Mungkin banyak di antara kalian yang bertanya Xian Yun akan sebagus apa, dan juga Xian Yun akan bermain di role apa, dan masih banyak lagi pertanyaannya. Mungkin saya di sini akan memberikan penjelasan singkatnya saja tentang Xian Yun, yang dimana dia akan menjadi buff untuk plug attack, dan serta akan menjadikan healer di party kalian. Tapi seberapa worth kah untuk Xian Yun ini? Gua akan jelasan dari kitnya Xian Yun, buildnya Xian Yun, dan juga tim komnya Xian Yun. Halo, gua Seto, dan inilah penjelasan dari Xian Yun. Yang pertama kita bahas kitnya terlebih dahulu. Xian Yun akan meningkatkan critical rate untuk plug attack kalian selama 20 detik untuk karakter aktif kalian saat melancarkan elemental skill dari Xian Yun, dan terkena musuh meningkatkan crit rate sebanyak 4 lapis, dan satu lapis untuk didapatkan kalian harus plug attack dari satu musuh itu. Jadi jika kalian mempunyai 4 musuh, maka critical rate-nya akan maksimal. Dan ini menjadi keuntungan untuk peningkatan crit rate dari plug attack kalian dari Xian Yun. Ya, mungkin di sini simulasinya sebagai berikut. Dan ini bisa menjadi keuntungan kalian, jadi kali plug attack kalian akan sering critical. Dan mungkin kit yang selanjutnya, Xian Yun bisa meningkatkan damage dari plug attack kalian. Saat Xian Yun melancarkan elemental burst, kalian akan mendapatkan buff sebesar 200% dari attack-nya Xian Yun tersebut, yang dimana akan maksimal sebanyak 9000 poin. Ini sama seperti buff-nya Yun Yin dan juga Shen He. Cuman sayangnya buff ini bersifat stuck, yang sama persis seperti Shen He. Dan juga hanya satu musuh saja yang akan terkena jika plug attack-nya mengenai musuh. Buff ini kurang worth jika kalian melawan musuh dengan cara banyak, tapi sangat worth untuk melawan musuh untuk single target. Dan mungkin ada juga yang bertanya, untuk Xian Yun ini punya crowd control? Punya, jawabannya. Tapi tidak sekuat Kajuha dan juga Sucrose, yang dimana crowd control ini bersifat seperti swirl biasa. Oke, mungkin di sini untuk build kita disajikan oleh miHoYo adalah SODP, yang dimana heal dari Xian Yun ini tidak tergolong besar juga menurut saya. Cuman bisa dianggap heal Xian Yun ini bisa mengikuti kita kemanapun dan memberikan heal secara per detiknya. Jika kalian memakai SODP, menurut saya pribadi sedikit agak kurang, karena paling enak menurut saya tetap Viridescent Fenrir sebagai main artefaknya. Dan yang perlu diingat juga, saat kalian mendapatkan buff dari plug attack Xian Yun ini, kalian mendapatkan swear secara berkala, jadi kalian bisa mendapatkan aman untuk bermain elemental secara konsisten dan memberikan resistensi secara konsisten juga. Oke, mungkin kita akan bahas untuk timnya. Dan untuk timnya, mungkin dari tim Xian Yun ini akan beberapa tim yang menurut saya sih meningkatkan untuk dari plug attack-nya. Dan juga mungkin dipikir-pikir untuk peningkatan plug attack yang paling tertinggi untuk karakter masih jarang-jarang, tapi untuk karakter universal mungkin hanya di Claymore saja. Dan di sini tim kom yang terpikirkan oleh saya ada beberapa. Untuk yang pertama adalah Xiao Hyper Candy dengan Xian Yun. Tim ini sangat cocok untuk single target dan juga bisa mengobati crit issue dari Xiao tersebut. Yang selanjutnya ada Gaming Plug Attack. Mungkin ini menurut saya sangat cocok untuk kitnya si Gaming tersebut yang bermain Plug Attack sebagai sumber damage utamanya. Yang selanjutnya ada Diluc Plug Attack. Mungkin tim ini sangat bagus untuk alternatifnya karena Plug Attack dari Diluc ini sangat tinggi di jajaran Claymore yang ada. Tapi ribetnya, kalian harus on burst terlebih dahulu untuk Diluc tersebut untuk convert dari normal attack menjadi pyro damage. Untuk tim yang lain, untuk Xian Yun ini mungkin kalian bisa coba untuk di beberapa karakter yang bisa di convert menjadi normal attack menjadi elemental damage, seperti Geo Infusion, Ito, dan juga Noel. Untuk Electro Infusion mungkin kalian bisa coba di Raiden Shogun. Untuk yang lainnya mungkin gua gak terpikirkan lagi sih. Jadi menurut kalian bagaimana? Menurut gua pribadi, untuk buffnya Xian Yun ini tergolong cukup besar juga untuk kalian bermain plug attack, dan juga bisa memberikan api anemo secara berkala juga untuk kalian. Jadi bisa memberikan minus resistensi jika kalian memberikan Viridescent Fenrir. Dan juga dia mempunyai keuntungan untuk meningkatkan crit rate dari plug attack tersebut. Dan mungkin jawabannya worth kah untuk Xian Yun ini di gacha? Menurut gua pribadi sih balik lagi ke masing-masing, karena ini stylenya berbeda seperti style-style kebanyakan umumnya. Dan mungkin di sini akan menjadi fresh style atau style yang sangat baru kalian bermain plug attack. Ya mungkin menurut pandangan gua, karakter-karakter lama seperti Xiao dan juga yang bisa memberikan infusion itu akan menjadi karakter yang bagus untuk dibab seperti Xian Yun ini. Tapi ya seberapa worth? Ya banyak, jauh banget. Mungkin saya setoin pamit dulu. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Dan jika video ini bermanfaat, share lah ke teman-teman kalian. Saya Seto Imamit, see you next time in the next content. Bye-bye.